Kunjungan Gubernur Baru Jakarta Jokowi di Bantaran Sungai Ciliwung disambut hangat warga. Warga yang tergabung dalam Kampung Susun Mandiri Bukit Duri Jakarta Selatan antusias menyampaikan gagasan mereka. Ya, warga Bantaran Kali Ciliwung ini sudah lelah didera banjir tiap musim penghujan tiba. Lingkungan tempat tinggal mereka pun tak sehat. Karena itulah mereka mengusulkan relokasi. Tak hanya itu, warga bahkan sudah merancang sendiri arsitektur pemukiman idaman mereka. Komunikasi dua arah jelas terjalin di antara pemimpin dan warganya. Kemudian ide-idenya juga bagus, tapi kan memang harus dipelajari dulu, harus dianu dengan aturan, nabrak aturan tidak, hitung-hitungan duitnya berapa, semuanya harus dihitung. Setelah ini apa yang akan dilakukan, Pak? Setelah ini apa yang akan dilakukan? Ya tadi sudah diperintah itu seminggu, cek lapangan, kemudian baru kita putusin. Kemudian ke warga oke, baru mulai. Gak usah lama-lama lah kerjain. Warga Bantaran Kali Ciliwung yang kerap terabaikan, kini merasa punya kesempatan berbicara. Dialog langsung seperti ini diharapkan bisa merangsang partisipasi warga dalam membangun dan memelihara ibu kota. Sederet problematika Jakarta tak akan bisa tuntas, ditanggung oleh satu pundak, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seisi kota.